Ni dah start buat dah. Patut dia tak banjir sini. Assalamualaikum. Salam, saya Fahmi. Saya Fahmi, saya kat Desa Duyung eh. Okey. Yang longkang ni kan? Ha, MMB yang buat eh? Ha, MMB buat. Ni dia buat apa dulu ah? Adakah dia memang pembesaran dia macam ni eh? Ha, dia besarkan macam tu. Macam mana dia punya method dia kerja? Dia akan buat dua kali ke ataupun dia satu kali buat ni? Ni dia buat pembersihan dulu, nanti dia akan betulkan. Oh, okey. Faham. Mana ni pembersihan dulu? Ha, dia bersihkan dulu, dia dapatkan shape dulu, nanti dia akan betulkan balik semua tu. Okey, yang longkang konkrit tu apa cerita? Longkang konkrit tu sepatutnya dia jalan awal bulan 10 ni. Tapi masa ni sekarang yang lepas, dia janji 28 hari bulan dia akan start mula kerja. Asal lambat? Dia punya kos, apa nama, untuk supply tu dia tak dapat duit. Dia problem cash flow? Ha, problem kewangan dia punya problem. Dia tak dapat nak tempat barang tadi. Sebab orang tu minta cash. Oh, yelah. Paling tidak dia mengaku senang lah. Daripada dia pusing-pusing kan. Okay lah. So yang ni macam ni dia punya progress. So daripada MIP dia, keseluruhan, ahead ke delay? Ya, ahead 3% sekarang. Oh, ahead 3%? Ya, ya. Nanti tolong update saya progress lah. Boleh. Okay, alright. Terima kasih.